Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali saya akan update video tentang giveaway runner up 1 Januari 2024. Sebagaimana telah saya sebutkan, pada tanggal 1 Januari 2024, giveaway runner up Lapak Merah telah mendapatkan 10 nominator yang berhak untuk dikerucutkan kembali menjadi 5 nominator pada tanggal 2 Januari 2024. Adapun dari ke-10 nominator yang masuk pada 1 Januari 2024, kini tanggal 2 Januari telah kita kerucutkan kembali berdasarkan dengan data-data yang telah dikalkulasi oleh aplikasi kami. Di antara ke-10 nominator ini mempunyai presentasi yang berbeda-beda tentang jam tayang dan juga tentang komentar yang menjadi penilaian utama. Adapun untuk 5 nominator yang masuk pada 2 Januari 2024 adalah: yang masuk nominator pertama atas nama Rohman Lumajang dengan presentasi 19,7%. Sedangkan yang masuk pada nominator yang kedua sesuai dengan data dari komputer kami adalah Nasib Wijaya dengan 19,5%. Kemudian yang masuk pada nominator yang ketiga sesuai dengan data dari komputer kami adalah Nehru Akbar dengan 19,4%. Sedangkan yang masuk kepada nominator keempat adalah atas nama Jupri Lydia dengan 19,3%. Sedangkan yang terakhir yang masuk pada nominator yang kelima adalah atas nama Dika dengan 19,2%. Nah, di antara kelima orang yang sudah masuk nominator ini masih mempunyai kesempatan untuk saling bersaing mendapatkan hadiah pertama, hadiah yang kedua, dan juga hadiah yang ketiga. Akan kita umumkan pada tanggal 5 Januari tahun 2024. Jadi di antara kelima orang itu, yang pertama atas nama Rahman Lumajang dengan 19,7%. Dan nominator yang kedua atas nama Nasib Wijaya dengan 19,5%. Untuk nominator yang ketiga dengan nama Nehru Albar dengan 19,4%. Dan di peringkat keempat ada atas nama Jupri Dia dengan 19,3%. Nah, sedangkan yang terakhir urutan yang kelima atas nama Dika dengan 19,2%. Nah, ini 5 orang yang sudah masuk pada 5 nominator. Dan ini akan kita umumkan pada puncak acara, yaitu tanggal 5 Januari 2024, tentang pemirsa yang akan mendapatkan juara 1, juara 2, ataupun juara 3 yang akan kita umumkan pada tanggal 5 Januari 2024, yang akan memperebutkan 3 buah hadiah yang sangat menarik. Hadiah yang pertama adalah pisau seharga Rp300.000. Untuk hadiah yang kedua adalah celurit bulu ayam seharga Rp150.000. Dan hadiah yang ketiga adalah celurit bulu ayam seharga Rp150.000. Jadi di antara 5 nominator ini masih mempunyai kesempatan yang sama dengan selisih sekitar antara 1% sampai 2%. Jadi semuanya
masih mempunyai kesempatan untuk saling mendahului dengan cara memperbanyak jam tonton atau jam tayang dari semua video-video yang diunggah oleh channel itu, Pak Merah. Itu kembali saya ingatkan pada 5 nominator ini untuk lebih memperbanyak lagi jam tayang atau jam tonton pada semua video-video dari channel YouTube Pelapak Merah. Kita jumpa lagi pada tanggal 5 Januari 2024 pada puncak acara giveaway run up Pelapak Merah 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.